Maksudnya dia kata kerana bumi itu kita boleh macam-macam. Ai, enggak pasal. Ai, syirik-syirik kita nak cari kemana kita. Jadi banyak benda ni sebenarnya. Tapi kita tidak pasal. Tapi apa maksud tulis lah, apa tak pasal? Kita tulis di atas sifat populariti, lagu tu popular boleh orang suka nyanyi jual banyak zaman ini tu. Terlepaslah segala-gala perbuatan itu di atas sifat kerana Allah Ta'ala. Jadi dalam satu kerja bahawa ada kerana Allah Ta'ala. Mengikhlaskan diri kepada Allah, kepada kamu, tidak ada rasa menaikkan diri. Itulah punca mengapa berada di situ adalah kerana seluruh sistem hak berada, hak tetap, hak duduk hari ini, hak berduduk, kita duduk usul siap pagi hari ini. Kita duduk di situ kerana duit sehingga hari ini kadang-kadang kadar kita berlaku boleh setiap 27 hingga 30 hari. Orang percaya begitu. 20 hari bulan, 27, 28, 29, 30 boleh gaji. Kau tak ada? Kalau tak ada gaji ke? Mohon. Jadi kerana sistem tu membuat kita percaya kepada pertuhankan ekonomi. Semua pasal tu boleh bangun pukul 4 pagi. Tak berlakon. Pasal boleh gaji. Semuanya tak bangun. Boleh bangun macam-macam. Bahawah tak teringat. Semuanya tidak. Maknanya itu kerana kamu hidup, kerana kamu nak jadi kaya macam orang lain. Pasal kamu sekolah tak pandai, tak tinggi. Ngaji tak hebat. Nego tak pandai. Jadi nak kita, tapi nafsu ada. Pasal apa? Pasal penggalakan pandang ke timur. Menggalakkan kepimpinan melalui teladan. Dan pemimpin tunjuk melalui teladan dia kaya. Saya apa nak kaya juga? Pemimpin bertunjuk macam mana cara makan duit. Saya apa nak kaya? Jadi perkara itu yang membina kita mengikut keadaan. Itu sebab mengapa hamba ada situ. Tapi akhirnya kita bila kita ada beberapa persoalan dalam hidup ini. Dalam banyak pengajar memang tentang bab mati. Mati satu perkara paling besar dalam pengajar. Bila nafsin zaid katul maut, masih wajar. Tak faham. Faham makna tak terasa. Tak terlega masuk. Masa bila kita ada dua masa kita mula-mula ingat kekurangan adalah kerana ilmu. Mula-mula ingat kerana ilmu. Kita pergi belajar. Kita yang berjalan sana sini. Bunyi tegana ada ustaz sama kita dengar. Bunyi kedah ada tegu wajah salat kita dengar. Bunyi mana ada tegu kita dengar. Bukuh yang tiup dengan tegu nasib kita dengar. Dengan banyak sangat boleh. Hingga jadi keliru juga. Di mana pun amalan berlaku dalam pengetahuan yang kita dapat. Di mana kita boleh beramal dengan benda tersebut. Apa bukanlah jadi ustaz, apa belajar. Apa nak hidup dengan selamat. Maka apa yang perlu kita selamatkan dulu. Maka Allah beri pengajaran. Selamat yang mula-mula ialah tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hanifan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyim. Tidak aku perintahkan manusia ini menyembah mereka telah mereka ikhlas pada agama, memurnikan diri pada tauhid, menjauhi kesesatan, barulah diri sepanjang kerja zakat dan itulah agama lurus. Allah kata hamba tak cari pengenalan itu. Hamba tak cari pengenalan kepada Allah. Hamba tak tahu apa duduk dengan sebuah pengusaha ni yang memakan minum, yang memandi kecil, baik, hamba segala nikmat amami. Hamba tak tahu sama dia. Tapi hamba tahu cara nak ambil lah, mana cara nak masuk buka pintu. Hamba tahu mana cara nak tuai air nak sini tu. Hamba tahu cara nak buah nasi. Hamba pandang cara nak pasuk pinggir. Hamba pandang. Cuma hamba tak tahu sama dia. Ambil aspire, aku tahu aspire, aku tahu posco, aku tahu. Tapi aku tak tahu masa ni. Gitu. Bagi Allah tunjukkan, sesuatu dengan memberikan ilmu adalah mengingatkan, melihat satu peristiwa kematian. Satu member yang baik hidup serupa dengan kita saja. Hidup serupa. Sama-sama kuat cari makan, sama-sama cuak cari duit. Maknanya kita ni. Dia tu yang baik, tak curi, tak apa-apa. Tak bun, tak ragu, tak semaya, tak kosong, tak zakat, macam mana? So, boleh gitu. Jadi, hari dia mati. Dia mati. Dia mati, kita menung tengok. Mati. Macam mana dia mati, sihat? Aku sakit, tapi tak mati. Dia sakit, tak sakit, mati. Kena jatuh, umur 50. Kamu tengok, umur masuk. Kita tiga tu start ngaji dah. Duduk, tak sedih, belum tengok hospital.
Tengok orang mandi semua tu, tengok buku, orang sapa, tengok sikit, tak tengok sikit. Member mayam, ha, member penuh, member mari. Tapi kita keluar, tak nak masuk belakang. Pasal ada setengah tu keluar, soyok. Oh, ada sobat, bunuh, jadi tak boleh nak masuk sangat lah. Terima, mungkin kita tengok. Kita keluar. Kita daripada dia, dia mesti kita tengok, kita tengok, eh. Dia buang hati dengan dia, buang dia tapi lah hati. Eh, kata, mau mati, wana ni? Dia mari. Mengucap pada mati. Boleh mengucap. Kita ni boleh mengucap. Dan hati ni boleh sekali. Boleh macam mana? Dia tak pernah Tuhan macam mana dia boleh mengucap. Boleh kalau dia sifat lemah tu iblis mari kata, eh, nak minum air lah. Udah naik lah. Kalau nak minum air pun nak buat Tuhan pun. Dia kata, hancur, mau buka Tuhan, mau iblis. Bila masa dia kena. Kita main macam mana kepala. Dia kena lah tu iblis. Bila kata orang nak beli air, minum air, dia tak dia, aku tak tahu, oh ni tu hal lagi lah, ya Allah, aku tak tahu kalau dia nak mati, tu hal air. Ataupun mati, dia mati, dia mati. Tanya pula, eh, mau boleh, nak cinta lagi orang nak kata masuk kubur, lepas tu ambil tujuh langkah. Mereka mari tanya, merabuk kamu, kena jawab, siapa Tuhan? Mereka pun pahit. Lama dah lepas, dia asyik tak berdiri, baca pun, siang dia.